hari ini kita berjumpa kembali dalam Badung Jam yang akan membahas mengenai HJKB atau Hari Jadi Kota Badung yang ke-211 dan refleksi 3 tahun Bang Odet dan Kang Gana. Berikan aplausan. Kalau kami tentunya di birokrat yang memiliki tugas pokok fungsi bagaimana melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pimpinan yang ada di dalam Perda RPJMD, ya kita ingin menjabarkan bagaimana visi misi pimpinan ini bisa tercapai melalui program kegiatan yang setiap tahun oleh kita ini didukung dengan APBD yang ya mudah-mudahan itu berkecukupan untuk bisa menjaga performance kinerja dengan orientasi tentunya mengejar kehidupan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih baik. Saya sih karena dilahirkan di Bandung gitu ya, tahun 70 itu ngerasa Bandung enak, 80 masih enak, 90 rada nggak enak, 2000 tapi itu kan bukan karena ini, tapi memang karena situasi kondisi Bandung yang terus berkembang. Nah sekarang pilihannya adalah apakah kita mau membiarkan saja Bandung semakin gak enak, atau enak buat anak cucu kita. Mari kita jadikan Bandung ini sebagai rumah bersama, rumah yang perlu kita tata, rumah yang perlu kita gelisan. Usaha deui lamun lain keluargana digelisan Bandung teh. Da mah oleh mah sebagai wali kota leungeunan dua. Kurangan dua, sama kawakil dua pasti kita anggap melakukan ini nggak mungkin oleh kami sendiri. Nah, karena itu saya ingin mengajak ke seluruh Kota Bandung boleh cintai, memuliakan, ya. Yuk kita sesarangan yang mau ada di Kangyana pasti semua ngegelisan Bandung, ngerokok Bandung, ya. Dengan cara-cara kita tumbuhkan rasa kanyaah, kecinta ke Kota Bandung. Itu yang terpenting sebenarnya.